Jajaran Polres Tuban membubarkan kegiatan kopi darat komunitas salah satu perguruan silat yang digelar di sebuah kafe Kecamatan Jatirogo Tuban, Minggu 16 Mei 2021 sore. Alasan pembubaran kegiatan tersebut diduga melanggar protokol kesehatan karena mengumpulkan massa yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan tersebut juga dinilai dapat memicu gesekan antar komunitas maupun perguruan silat lainnya. Kabak Ops Polres Tuban, Kompol Budi Santoso menerangkan, jumlah massa yang menggelar kopdar sekitar 150 hingga 200 orang. Untuk itu, pihaknya bersama jajaran TNI Polri berkoordinasi untuk membubarkan kerumunan tersebut. Setelah dibubarkan, lanjut mantan Kapolsek Jatirogo tersebut, anggota komunitas dipulangkan per kecamatan. Sementara panitia kegiatan diamankan ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi perlu saya jelaskan rekan-rekan wartawan. Yang pertama, kami dari Tuban memonitor adanya kejadian kopi darat dari salah satu perguruan komunitas sekitar 150 sampai 200 orang di salah satu kafe di Jatirogo. Untuk itu kami dengan jajaran TNI Polri kita bubarkan karena tidak sesuai protokol kesehatan. Yang pertama itu, yang kedua, rawan terjadi gesekan antar perguruan. Maka itu kami tadi dengan cara bertindaknya kita per kecamatan kita pulangkan. Dan yang bertanggung jawab atau yang mengumpulkan kegiatan tersebut, kami minta keterangan di Polres Tuban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Insya Allah nanti kalau itu kita proses hukum, karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Ranting salah satu perguruan silat di Jatirogo, Sutiono, menyesalkan aksi tersebut. Sebab organisasi resmi perguruannya sendiri belum berani melakukan pertemuan yang dapat menimbulkan kerumunan karena harus patuh dan taat pada aturan pemerintah. Ditambahkan Sutiano, kegiatan tersebut terselenggara juga tanpa ada koordinasi. Justru ia merasa kaget ketika diberitahu pihak Polsek Jatirogo jika terjadi kopdar komunitas tersebut. Pihaknya mengimbau semua anggota perguruan untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif dan menghindari kegiatan yang tidak ada faedahnya. Karena kegiatan kopdar semacam itu diklaim dapat memicu gesekan di jalan utamanya. Saya sebetulnya kan tidak tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Ini kan sebetulnya itu kan kelompok komunitas, bukan komunitas yang dibentuk oleh PSHT. Jadi itu hanya sebuah admin-admin, jadi tidak ada struktur organisasi sebetulnya. Tadi saya tahunya justru yang telepon dari Polsek, ada kegiatan di sini. Alasannya kopdar. Karena mungkin terlalu banyak pesertanya, apalagi yang lebih banyak dari luar Jatirogo, sehingga protokol COVID kan sudah melanggar lagi, sudah melanggar lebih. Sehingga saya ditelepon Polsek untuk mendampingi, jadi mendampingi jajaran Polsek untuk membubarkan kegiatan siang tadi yang alasannya katanya halal bihalal gitu. Padahal kita organisasi resmi yang isyaratnya sendiri belum berani untuk mengadakan halal bihalal. Sehingga karena kita harus tunduk dan taat dengan aturan-aturan pemerintah. Itu saja betulnya. Jadi tadi saya betulnya juga kaget. Sempat kaget juga sempat agak marah begitu sama anak muda itu. Untung tidak ada akses di Jatirogo. Karena Jatirogo selama ini kan kondusif. Antar perguruan juga nggak pernah ada gesekan. Ya, kita hanya khawatir saja di perjalanan ketika pulang itu aja, Pak. Ya, himbaunya untuk antisipasi saja agar anak-anak muda kita itu sebetulnya diarahkan ke hal yang lebih produktif saja. Karena kopdar-kopdar semacam itu selama ini pengalamannya arahnya sering terjadi gesekan, Mas, di jalan terutama. Kalau di tempat kejadian tidak, karena dengan komunitasnya. Aslinya itu. Karena mereka anak-anak muda sehingga kadang-kadang mudah tersulut itu saja. Jadi saya memang pengennya dari ranting-ranting di Kabupaten Tuban itu saling menjaga daerahnya masing-masing agar lebih kondusif. Nah, juga ikut membina mereka-mereka yang anak-anak muda di komunitas-komunitas itu agar lebih patuh dengan aturan-aturan. Itu saja kan. Data yang berhasil dihimpun blogtuban.com di lokasi kejadian, terdapat 4 orang panitia yang diamankan dan dibawa tim resmob ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Empat orang yang diamankan berinisial WSP 27 tahun asal Singgahan, DKRP 24 tahun asal Jatirogo, WERS 21 tahun asal Senori, dan ANF 22 tahun asal Jatirogo. Di lokasi yang sama, petugas kepolisian dari Polsek setempat membagikan masker kepada anggota komunitas yang tidak membawa masker. Mereka juga mendapat himbauan agar menjaga protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.